gimana ini makanannya ini? Oh no. Bentar ya, saya telepon Arjuna dulu. Mana lagi nih makanannya? Halo Jun. Halo Upi. Mana makanannya? Oh iya, bruh. Ini lontong balapnya. Dia udah bawa sini. Oke. Okay. Oh, kenapa aku jadi di sini? Oh, kok jadi di sini aku? Woi, Juna, Piru, cepat kesini. Bruh. Taruh aja lontong balapnya di situ ya. Ya udah. Lontong balapnya saya akan taruh piring ya. Kau balik lagi ya. Ya udah, saya akan kembali. A few moments later. Nah, ini baru betul. Ya tapi aku mau sepedaan dulu ya. Ya udah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya ya. Waalaikumsalam. Ternyata dibawa Arjuna. Welcome back to Cak Edi Channel. Kali ini Cak Edi Channel akan membahas makanan khas Surabaya. Makanan apa itu kita akan saksikan sesaat lagi. Oke teman-teman, kita akan mulai reviewnya makanan khas daerah Surabaya. Anda boleh ke Surabaya, tapi Anda belum ke Surabaya kalau belum menikmati makanan yang satu ini. Boy. Tapi di mana ini makanannya ini? Oh no. Bentar ya, saya telepon Arjuna dulu. Mana lagi nih makanannya? Halo Jun. Halo Upi. Mana makanannya? Oh iya, bruh. Ini lontong balapnya. Dia udah bawa sini. Oke. Okay. Oh, kenapa aku jadi di sini? Oh, kok jadi di sini aku? Woi, Juna. Piru, cepat kesini. Bruh. Taruh aja lontong balapnya di situ ya. Ya udah. Lontong balapnya saya akan taruh piring ya. Kau balik lagi ya. Ya udah, saya akan kembali. A few moments later. Nah, ini baru betul. Ya tapi aku mau sepedaan dulu ya. Ya udah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya ya. Waalaikumsalam. Ternyata dibawa Arjuna. Oke guys, kita akan mulai saja. Ini adalah lontong balap yang tadi saya beli, harganya cukup murah, cuma 10.000. Jadi tema kita hari ini adalah lontong balap. Wow. Kita lihat. Baiklah, kita akan buka bungkusnya. Wow. Ini dia lontong balap kita. Kamera, sini, sini, sini. Biasa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima radhaktana wa qina adzaban nar. Amin. Let's go. Teman-teman, lontong balap kita, yuk kita mulai. Wah. Kayaknya enak sekali nih ya. Lontong balap itu adalah
makanan yang mayoritas penduduknya adalah toge atau kecambran. Wah. Kecambra ini adalah makanannya dipenuhi oleh kecambra sama kuah ya. Saya makan dulu kuahnya karena nanti bleber. Dan ada tahunya. Ini ada tahu. Lalu ini namanya lento. Bisa dilihat. Ini ada lento. Sikat guys. Dan di sini juga ada lontongnya, namanya juga lontong balap, pasti ada lontongnya. Nah, kayaknya ajunya udah dekatan tuh, habis dari sepedaan dia. Juna, tolong ambilkan minum Jun. Ayo. Ah, duduk. Dari mana Jun? Bis sepedaan. Oke, kamu lontong balap. Kenapa? Pedes ya? Balap enak kali loh. Sayangnya ini saya tadi bikin yang pedas. Oh no. Jadi Juna gak mau coba dia. Soalnya pedas. Sama aja guys. Makan nonton balap Jun. Enak gak? Tapi yang gak pedas pasti ya. Lanjut guys. Lontong balap ini terkenalnya di daerah Surabaya sama Sidoarjo. Itu banyak sekali yang jual lontong balap. Kalau Anda merasa pernah ke Surabaya tapi belum mencoba lontong balap, rasanya kurang lengkap. Ini juga ada petisnya. Lalu sambalnya pun juga sambal petis. Kita habisin ya. Bantuin Jun ya. Yakin bantuin. Apa aja bantuin? Pedasnya tuh campur sama kuah, jadi gak seberapa pedas sih kalau dicampur sama kuah. Hai. Oke. Okay. Terasa. Bisa lihat keringat saya. Itu karena panas guys, bukan karena pedas. Sikat lagi.
Tong om tong polong merak ambu. Makasih ya tadi ya, air minumnya ya. Kamu tadi habis sepedaan di mana? Kok tiba-tiba aku ada di sepedamu tadi? Aduh, gimana sih kamu? Habis sepedaan di mana? Di alun-alun apa di jalan-jalan aja? Gowes ya? Iya. Mantap. Tadi aja gowes aku tadi. Mungkin aku pasti tadi pada saat aku tidur ya. Kamu berangkat gowes ya? Iya. Wah, makanya aku ditinggal. Udah, makan lagi lah. Lontong balap Surabaya. Kuahnya segar guys. Hehehe boy. Ini perpaduan lontong, lentu. Lentu. Bukan melentu, lentu. Lentu. Ini lontong, ini tahu. Ini dan lontong, ini tahu. Dan kecap. Sikat guys. Sikat. Fly. What? Tinggal dikit, guys. Tinggal dikit, guys. Good job. Tinggal satu, guys. Tinggal satu, guys. Tahunya? Tahunya. Ayo, Kak. Pedes, tak apa-apa ya. Yakin? Yakin? Ajak, si tahunya ya, gitu aja. Yakin? Pedes lah. Kunyah, cepat, pedes. Ini langsung minum. Juna. Akhirnya Juna coba juga meskipun pedas. Gimana rasanya Jun? Mantap. Yalah, lontong balap emang mempunyai rasa yang khas dan lagi kuahnya, dikit aja ya, nanti perutmu sakit ya. Udah, nanti perutnya sakit. Lontong balap adalah makanan khas Surabaya yang mempunyai cita rasa yang khas dari kuahnya, togenya atau kecambah, dan lontongnya, lentunya, itu semuanya lengkap dalam lontong balap. Jadi kalau Anda lagi di Surabaya, kurang lengkap rasanya kalau tidak mencoba lontong balap Surabaya. Oke, sekian dulu review lontong balap dari Cak Hedi Channel. Dari Arjuna. Dan ikuti terus video-video dari Cak Hedi yang akan membahas makanan-makanan dari Nusantara. Akhir kata, jangan lupa subscribe dan juga klik tombol like dan lonceng notifikasinya di bawah ini. Dan terus cintailah makanan-makanan Indonesia, karena makanan-makanan Indonesia sebenarnya sangat enak-enak dari berbagai daerah. Dan akhir kata, saya Cak Hedi dan Arjuna mengucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.